teman-teman semua, jumpa lagi ya di channel yang sangat sederhana milik Dapur Hana dan Hani. Nah, di video kali ini saya akan memasak resep yang sangat sederhana. Ini nggak butuh waktu lama, ini praktis banget dimasak santan seperti ini lemak banget, dan ini enak banget teman-teman. Dan ini manfaatnya banyak sekali ya untuk kita dan anak-anak kita. Ini sehat banget untuk lambung kita loh teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang mau tahu saya buatnya seperti apa, silahkan tonton videonya sampai habis. Jangan lupa juga subscribe, like, dan komen. Nah, ini ya teman-teman ya, saya sudah siapkan ini labu kuning, ini satu buah labu kuning, tapi saya pakai nggak semua ya teman-teman ya, secukupnya aja. Nah, ini lalu saya mau belah dulu. Nah, ini teman-teman ya, hasilnya itu seger banget labu kuningnya, ini seger banget dan ini sehat banget ya teman-teman ya untuk kita. Bagi teman-teman yang punya asam lambung, bagus banget kalau teman-teman mau konsumsi ini. Kalau misalnya kita punya asam lambung ya teman-teman ya, itu sangat perih banget ya di ulu hati kita. Dan kadang-kadang kita makan cabai itu terasa perih. Lalu kita itu mengganti makanan kita kadang-kadang dengan labu kuning seperti ini, bagus banget. Saya sering sekali memakannya ketika asam lambung saya naik. Teman-teman bisa memasaknya itu seperti dikukus gitu ya teman-teman ya, pakai gula batu ditaruh di atasnya gitu ya teman-teman ya, lalu setelah itu baru kita konsumsi seperti kita makan nasi. Itu akan mendinginkan lambung kita, mengurangi perihnya ya teman-teman ya, dan ini sangat mengenyangkan sekali untuk pengganti nasi, bagus banget. Dan ini kandungan vitaminnya banyak sekali ya teman-teman ya, pokoknya teman-teman coba ya teman-teman ya, bukan sekedar untuk lauk makan aja ya teman-teman ya, tapi ini bisa juga dibuat cemilan, dibuat jadi bubur sumsum dari labu kuning, itu enak banget dan itu sehat banget untuk lambung. Insya Allah saya akan membuat video bubur sumsum dari labu kuning ya teman-teman ya. Makanya teman-teman stay tune terus di Dapur Hana dan Hani ya teman-teman ya, ikuti video-videonya selanjutnya nanti ya teman-teman ya. Nah, ini saya pakai santan, ini santannya itu setengah butir aja, dua kali saya blender, jadinya itu ada yang kental dan ada yang encer. Dan saya pakai bumbunya yang simple aja, bawang merah, cabai rawit yang hijau, daun salam, kunyit sedikit, dan bawang putih 3 siung ya teman-teman ya. Nah, ini ya, dan saya mau haluskan dulu bumbunya, ini cabai rawitnya, ini sedikit aja karena supaya si kembar bisa makan. Ini sekitar 8 buah cabai rawit, dan cabai merahnya itu kira-kira 10 siung, dan yang 3 siung itu mau saya iris-iris nanti. Teman-teman ikuti terus videonya. Kalau kita pakai bawang merah yang diiris, rasanya akan lebih istimewa banget ya teman-teman ya. Nah, ini saya pakai campuran kacang panjang ya teman-teman ya, ini 150 gram. Saya panaskan minyak selanjutnya ya teman-teman ya, untuk tumis bumbunya yang saya haluskan tadi. Cabai rawit 8 buah, kunyit sedikit, bawang merah, bawang putih, lalu saya blender tadi ya, lalu saya tumis seperti ini. Nah, ini kita tumis sampai kadar airnya mengurang ya teman-teman ya, supaya dia mateng biar nggak langu. Masukkan garam, penyedap seujung sendok atau sesuai selera teman-teman, kita aduk supaya rata. Masukkan 2 lembar daun salam, saya belah-belah jadi 2 supaya keluar harumnya ya teman-teman ya. Aduk kembali, kita tunggu sampai menyusut airnya ya. Nah, ini sudah menyusut airnya, sudah mateng. Saya berikan air. Nah, ini 1 gelas air ya teman-teman ya, saya masukkan. Lalu saya masukkan ya labu kuningnya. Setelah airnya mendidih, baru saya masukkan labu kuningnya ini. Kita aduk-aduk supaya rata.
Nah, setelah kita aduk-aduk sampai rata, kita tutup ya teman-teman ya. Nah, ini setelah ditutup kita tunggu sampai 7 menitan ya teman-teman ya. Dia akan menjadi setengah mateng. Lalu saya buka hasilnya seperti ini. Nah, ini ya teman-teman ya. Ini sudah setengah mateng. Jangan terlalu lembek ya teman-teman ya. Ini sudah meresap bumbunya. Diungkep seperti ini enak banget. Saya campurkan kacang panjangnya. Saya aduk-aduk kembali. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Kita ungkep dulu. Ini airnya sudah mengering. Saya tambahkan kembali ya sedikit air supaya bisa mematangkan kacang panjangnya. Nah, seperti ini. Kira-kira seperempat cangkir aja ya teman-teman ya. Kita masukkan airnya. Aduk-aduk kembali. Lalu kita tutup ya teman-teman ya. Kira-kira 4 menitan. Biar supaya kacang panjangnya itu mateng, setengah mateng aja ya teman-teman ya. Kematangannya cuma setengah mateng. Nah, kita tutup. Kita tunggu sebentar ya. Kira-kira 4 menitan aja. Setelah 4 menit, lalu kita buka ya teman-teman ya. Nah, hasilnya seperti ini, udah setengah mateng. Tinggal kita aduk-aduk sebentar. Nah, hasilnya seperti ini, hijau banget, ini cantik banget kacang panjangnya. Lalu kita aduk-aduk. Jangan lupa dicicipi ya, teman-teman ya. Nah, lanjut saya berikan 10 buah ya cabai rawit yang hijau dan irisan bawang merah yang 3 siung tadi. Nah, ini ya teman-teman ya. Aroma dan rasanya akan istimewa banget pakai irisan bawang merah ini. Kita aduk-aduk kembali. Ini airnya sudah mulai menyusut ya teman-teman ya. Tinggal kita layukan bawang merah dan cabai rawitnya, baru kita masukkan santan ya teman-teman ya. Nah, ini sudah layu, saya masukkan santan encer dulu ya teman-teman ya. Saya cuma pakai setengah butir aja. Saya blender 2 kali, hasilnya 1 mangkok putih seperti itu, dan yang kentalnya 1 mangkok juga. Santan kentalnya terakhir nanti saya masukkan ya teman-teman ya. Nah, jangan lupa juga teman-teman cicipi ya teman-teman ya. Kalau ada yang kurang, tinggal teman-teman tambahkan ya bumbunya sesuai dengan selera teman-teman. Kalau pakai kaldu ayam, teman-teman mau pakai kaldu ayam, enak juga. Ini saya tambahkan setengah sendok garam ya teman-teman ya. Nah, ini saya nggak pakai gula pasir lagi karena dari labu kuning ini sudah manis banget. Jadi saya nggak pakai gula pasir, tapi kalau teman-teman mau pakai silahkan aja. Nah, ini saya cicipi sudah mantul banget, ini enak. Lalu yang terakhir saya masukkan santan kentalnya ini ya teman-teman ya. Nah, ini saya masukkan. Nah, kalau santan kentalnya sudah masuk, ini tinggal kita tunggu mendidih sebentar aja, kira-kira 3 menit 4 menitan baru kita angkat ya teman-teman ya. Jangan kelamaan santan kentalnya itu dikuali mendidih ya teman-teman ya. Dia akan berubah menjadi minyak. Jadi kalau teman-teman mau masak seperti ini, boleh teman-teman ikuti cara seperti saya. Itu bakalan sayur santannya itu akan manis banget rasanya, gurih, pokoknya itu legit banget. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah mendidih ya teman-teman ya. Kita tunggu sebentar, kira-kira 4 menitan aja. Kita biarkan seperti ini, kita aduk-aduk sebentar. Nah, biar nggak pecah santan, kita aduk-aduk. Ini lemak banget dari labu kuningnya, dari santannya itu. Ini kesukaan kami, si kembar itu suka banget. Dan ini sudah saya matikan ya teman-teman ya, karena sudah 4 menit mendidih. Lalu saya matikan, saya aduk-aduk supaya hawa panasnya keluar ya teman-teman ya, supaya nggak pecah santan di bawah. Setelah matikan api kompornya, kita aduk-aduk. Nah, seperti ini, hawanya itu biar keluar.
biar santannya itu enggak rusak ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah ya teman-teman ya. Ini bisa kita sajikan. Nah, ini hasilnya ya teman-teman ya. Ini labu kuningnya itu mantep banget. Ini lemak dan kuahnya itu gurih banget. Manis dari labunya itu sangat istimewa banget ya teman-teman ya. Si kembar kami suka banget, Hana dan Hani. Nah, seperti ini. Nah, untuk video kali ini sampai di sini dulu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan video yang sangat simpel dan sederhana ini teman-teman suka. Dan mudah-mudahan teman-teman terhibur, menjadi inspirasi teman-teman di rumah untuk memasak ya teman-teman ya. Jangan lupa dukungannya ya teman-teman ya. Subscribe, like, dan komen supaya kami lebih semangat lagi mengupload video-video yang banyak ya teman-teman ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video Hana Hani selanjutnya. Bye bye.